amalan kita boleh buat setiap hari. Yang pertama, tahajud jangan tinggal. Tahajud. Mulakan hari kita dengan tahajud. Paling kurang 2 rakaat. Paling kurang 2 rakaat. Salatlah sihat. Apa kelebihan tahajud ni? Allah bagi nur wajah dia. Wajahnya bercahaya. Dia seri wajah dia. Tak tahu nak cerita tak nanti. Kadang bukan kulit cerah dah. Kulitnya gelap tapi cahaya aja wajah seri. Yang kedua, Allah bagi apa kat dia? Dia jadi orang yang paling hampir kepada Tuhan dia. Waktu tu Allah turun ke langit dunia dalam satu hadis. Yanzilu Rabbana tabaraka ta'ala fi kulli lailatin ila samai dunya. Turun Allah SWT ke langit dunia dengan maksud Allah hampir pada hamba dia. Siapa yang nak berdoa apa-apa aku nak makbulkan. Siapa yang nak minta apa-apa aku nak tunaikan. Siapa yang nak minta ampun aku nak ampunkan. Yang ketiga, dia dapat apa? Special maqaman mahmuda. Kedudukan yang terpuji. Bila dia umur qiyamah ni, waktu orang semua susah, dia duduk makam terpuji. Allah pandang dia, Allah tengok dia. Ni orang yang bangun tahajud. Ha ni. Lagi dia dapat apa tuan-tuan sekalian? Doanya dimakbulkan. Tuan-tuan. Lagi dia dapat apa lagi tuan-tuan? Kubur cerah. Lagi dapat apa lagi? Peluang untuk dapat masuk syurga tanpa hisab. Dorkan. Saya buat banyak-banyak ikut tak larat. Dorkan sudah. Berapa minit sebelum azan bangun soli sunatan tahajud rakaat ini cukup. Lepas rakaat, lepas Fatihah baca qul ya al-kafirun. Rakaat kedua baca qul huwallahu ahad. Baca yang ni saja. Qul ya al-kafirun berapa ayat? Berapa ayat? 6 cabang 4 ini 10. Nabi kata man qama bi asyari ayatin kataballahu lahu. Siapa yang bangun pada malam harinya membaca 10 ayat, maka akan ditulis baginya perlindungan, perlepasan daripada kelompok yang lalai. Bila dia bangun sentiasa ingat, dia ingat mati. Faham tak ni?